Oke, Jack WiFi di Kelurahan Cawang kebetulan ada di 3 titik untuk di wilayah dan 1 titik ada di tingkat kelurahan. Untuk itu kita sangat berterima kasih sekali kepada Dinas Kominfo Provinsi DKI Jakarta yang sudah memang memfasilitasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena terus terang dengan di masa pandemi Corona-19 ini banyak sekali yang terdampak, terutama bagi anak didik kita yang seyogianya ini bisa difasilitasi oleh pemerintah. Melalui Jack WiFi yang ada di kelurahan dan di wilayah, ini sangat membantu sekali. Contohnya di RW 5 ini, yang kita tahu bahwa notabene merupakan pos RW yang aktivitasnya banyak sekali dimanfaatkan oleh beberapa, seperti kita lihat, anak-anak dan ibu-ibu menggunakan Jack WiFi ini untuk membimbing ya anak-anaknya, memberikan informasi apa yang dikerjakan di sekolah. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, dan saya yakin untuk kedepannya kita juga sudah memprogramkan ya, ada beberapa titik tambahan yang kita disupport oleh CSR yang ada di Kelurahan Cawang. Salah satunya adalah di RW 09, ada program Kampung Milenial yang diprakarsai oleh Asabri dan juga 7 BUMN yang lain. Jadi ini merupakan kerjasama yang baik, dan saya yakin nanti untuk pengembangan WiFi yang ada di tingkat kelurahan akan menjadi lebih baik lagi. Kalau untuk warga, saya Jack WiFi ini nanti mungkin ada sosialisasi lebih dalam lagi ya, karena memang Jack WiFi ini kita sudah siarkan juga melalui Instagram yang ada di kelurahan dan Facebook yang ada di kelurahan. Salah satu komponen yang bisa membantu edukasi warga dan juga kepentingan yang lain ya, untuk bisa menjangkau informasi yang ada di sekitaran DKI dan secara global. Kebetulan kalau di pos-pos RW ya, ini banyakkan di jam sekolah dan juga di malam, menjelang malam seperti setelah Isya. Nah, itu banyak sekali yang menggunakan Jack WiFi ini. Karena memang biasanya untuk memberikan ataupun menimba ilmu yang dikasih oleh sekolah ya, dan juga untuk memberikan apa masukan-masukan ya, pola pikir terkait dengan apa yang memang dia inginkan ya. Salah satunya adalah dengan mencari di Google ya apa-apa informasi yang mereka butuhkan. Udah 1 bulan yang lalu ya, alhamdulillah saya berterima kasih kepada Kominfo yang telah memberikan ya fasilitas Jack WiFi kepada warga kami, karena sangat bermanfaat, yaitu untuk anak-anak sekolah maupun para dasawisma yang melakukan carik Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi Jakarta. Kalau di ini seringnya pagi sampai sore itu sekitar kurang lebih, kalau pagi itu bisa 30 orang, kalau sore itu lebih dari 40. Karena anak mahasiswa juga kadang-kadang ke sini, anak-anak yang sore ya, anak-anak yang kuliahan pada datang ke sini. Berarti sudah banyak yang mengetahui tentang adanya Jack WiFi ya, Bu? Sudah, hampir warga kami mengetahui semua. Itu sudah disosialisasikan sama Ibu? Iya, dari RT 1 dengan RT 12. Bermanfaat kok, jadi kalau misalnya yang tugas itu juga bagi yang belum selesai, bisa ngejalan di sini juga. Itu juga apa? Gampang gitu ngerjainnya. Jadi kalau kayak orang susah juga bisa nanya sama orang tuanya kalau buat ya. Biasanya kesini rame-rame atau sendiri atau bareng ibu atau? Tadi rame-rame sama orang tua juga. Oh gitu. Biasanya jam berapa kesini? Jam 9. Jam 9? Iya. Terima kasih Pak Gubernur. Semoga ini bermanfaat bagi kami semua. Iya. Yes.